Pertama yang kita butuhkan adalah es batu pastinya. Ini es batunya udah aku hancurin. Kemudian kita masukkan durennya. Kemudian kita tumpuk lagi pakai es batu. Aku pakein 1 saset susu kental manis. Terakhir, aku masukkan keju parut. Nah, begini hasilnya. Tuh, kayak gini jadinya, Mam. Kecium sampai situ nggak sih bau duriannya?